Hey. Okay guys, hari ini jom kita melihat bilik kawalan Stadium Sultan Izzan Zainal Abidin Kuala Lumpur. Jom. Okay, dalam bilik ni kita ada alat kawalan untuk sistem audio dan juga lampu spotlight untuk stadium ni lah. Di mana ini kalau anda semua dapat lihat, ini adalah mixer dan tempat ini juga digunakan untuk pengacara perlawanan bola sepak. Kalau tua-tua dengar suara tu, di sinilah tempatnya, di mana dia akan umur senarai nama player, dia akan umur pasukan tambahan dan juga gol yang akan dijadikan oleh pasukan-pasukan yang bermain pada malam itu. Fantastic, but this is our home. We've got to do exactly the same thing. We know we have to work hard, we have to have courage, we have to be mind strong, we have to play together, we've got to defend together, attack together. It takes a lot to win a big team like tonight, okay? Yeah. So let's go out there and do exactly the same as what we did against Kedah, okay? Right. Yeah. 1, 2, 3, yeah! Thank you.
berada di Kuala Terengganu pada malam ini untuk menyaksikan perlawanan ketiga untuk kedua-dua pasukan. Yang saya maksudkan ialah pertemuan di antara pasukan tuan rumah Terengganu yang akan menerima kedatangan cabaran yang bakal dibawa oleh pasukan Selangor. Perbetul di perlindungi dari pembangsa Agung Selangor, Terengganu dan Terengganu. Secara fizikalnya meneruskan gerak itu, masih lagi pasukan Terengganu, Faiz Nasir. Hafizal ke tengah Azharinullah. Bagaimana pula ini dia Dominic. Mengacah Dominic, belum lagi, masih lagi Dominic masuk membuat percubaan, namun agak tersasar pula selepas itu. Dia mengasak dan terus mengasak, cemas barisan pertahanan depan pintu gol Selangor. Terengganu menghidup peluang untuk membuka jaringan nampaknya. Menerima umpanan itu semula sebelum Arif Fazilah membuat pintasan. Selangor dengan percubaan ini. Oh. Cuba mencari Brandon namun dirampas oleh Paris Ramli. Terengganu masih lagi menghidup peluang untuk lewat separuh masa pertama ini. Dominic di sana cemas di depan pintu gol Selangor. Sekali lagi baik daripada Terengganu. Mereka agak cepat dengan serangan mereka. Kemungkinan bola itu tidak akan masuk. Tetapi Taylor perlu pastikan ia tidak ke mana. Dia melakukan begitu dan ini pula tandukan gol susulan sepakan penjuru Sandro yang mengambil dan selepas itu Selangor mengorak langkah di Stadium Sultan Mizan mengembirakan penyokong-penyokong mereka. Rahmat Makasov dapat merampas
dalam satu posisi yang penting. Bagaimana? Gol pertama, satu sama. Rahmat Bakasov. Dia menebus kepercayaan beberapa ketika sebelum itu seperti bergelut mencari rentak permainan, tetapi kesungguhannya berbalas dengan gol penyamaan pada menit ke-43 ini. Kedudukan satu sama Terengganu dan Selangor lewat separuh masa pertama ini. Sandro da Silva cuba membantah gerakan ini, Saidani. Ya, saya dari lihat kesemua pertahanan Selangor mengatakan kemungkinan Sanja berada dalam satu posisi offside sebelum Rahmat Makasov mendapatkan sentuhan. Dan jika kita lihat di sini, saya rasa kedua-dua pemain adalah berada dalam satu posisi onside, sama ada Sanja ataupun Rahmat Makasov. Tetapi beri kredit kepada Terengganu, mereka kembali dalam perlawanan ini dengan berkarakter seperti kita lihat pada perlawanan menentang Kedah. Di sini, kesemua pertahanan mereka tidak mengekalkan fokus, dan inilah yang membenarkan Selangor dibolosi. Sandro kepada Syazwan Zainon, mengacak, ada ruang untuk dirinya sendiri. Gol 2-1, Kuisan Khairil Muhaimin Zamri buat kali kedua. Terengganu tuan rumah tersentak kembali. Selangor mendahului tuan rumah dengan 2-1. Satu gerak yang nampak simple daripada sepakan penjuru, namun jaringan berjaya dihasilkan oleh Selangor. Menjaringkan gol, tidak pernah gagal menjaringkan gol dalam kedua-dua perlawanan mereka sebelum ini. Ah, ini dia, Terengganu menyamakan kedudukan. Sanja Shakhmedov, ancaman yang dilunaskan oleh tuan rumah Dominic sebagai asis Sanja Shakhmedov. Terengganu bangkit buat kali kedua di Stadium Sultan Mizan. 2-2 Selangor, dua kali mendahului, dua kali dipadamkan. Dan jaringan ini dihadiahkan oleh Sandro da Silva yang tidak baik dengan hantarannya. Terengganu menguasai bola dan mereka mengambil kesempatan. Satu lorongan yang baik daripada Lee Tak, ada ruang untuk Dominic, dan di situ adalah satu lorongan yang begitu sempurna.
untuk Sanjar Shahmedov yang menjaringkan gol kedua untuk musim ini dan menyamakan kedudukan. Rufino yang begitu tajam sebentar tadi. Ya, namun berdepan lagi satu lagi sepakan penjuru. Terlepas pula kali ini daripada penjaga gol Terengganu. Malang sekali. Muhammad Ilham Amirullah. Terengganu ketinggalan buat kali ketiga. Penyokong-penyokong Selangor di belakang sana gembira menyaksikannya. Kedudukan berubah kembali di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini. Berjaya serung sedikit. Rufino yang ditackle sekali lagi oleh Muhammad Azalinullah. Baru saja sebentar tadi dia dilayangkan kad kuning. Jadi dua kad kuning. Terengganu menambah menerima satu lagi tamparan. Terpaksa meneruskan pelawanan ini dengan 10 pemain. Dua kad kuning diperintah keluar padang pemain midfield Terengganu ini. Haris Ramli masih lagi maju dalam kotak penalti. Ini dia detik yang jelas menampakkan kebangkitan semangat pemain-pemain tuan rumah mendapat sepakan penalti. Kelekaan pertahanan Selangor keseluruhannya, kelebihan yang begitu hampir mereka mungkin sekali lagi buat kali ketiga mampu dipadamkan oleh Terengganu. Ya, Selangor sudah pasti akan menyesal ini berlaku. Keputusan yang tepat daripada pengadil perlawanan. Saya lihat di sini Halim Syahari, satu tackle yang agak mempunyai kelekaan. Skuad Penyuh berjaya menidakkan Selangor yang tiga kali mendahului Litak 3 Sabah. Pemain Jersey nombor 7, Lee Andrew.